luar negeri. Peristiwa perampokan ini terjadi di sebuah toko emas di Tiongkok. Dalam tayangan CCTV, perampok bertopeng menembak seorang penjaga toko hingga tewas. Pelaku kemudian leluasa memecahkan etalase dan mengambil sejumlah perhiasan emas, kemudian meninggalkan toko. Aksi perampokan ini terekam kamera CCTV. Saat ini polisi telah berhasil mengamankan pelaku perampokan dan mengamankan sejumlah barang bukti emas hasil curiannya. Pelaku ditangkap polisi saat akan membawa hasil rampokannya ke luar negeri.